viral sebuah video yang memperlihatkan seorang TKI di Taiwan dalam kondisi mabuk berat yang diunggah oleh akun TikTok @brile. Sing tenang mase, pokoknya selamat sampai tujuan. Tulis Brile memberikan caption dalam video tersebut. Dalam video yang diunggah itu terlihat seorang TKI di Taichung terkapar tak berdaya, di mana kafe yang ia tempati sudah dalam kondisi kosong pengunjung. Terlihat juga sang punya kafe menyapu kotoran dan sampah peninggalan para pengunjung di sana. Dua orang temannya datang membawa troli barang dan mengangkat serta membawanya keluar dari kafe tempat ia bersenang-senang. Ia pun dibawa keluar dari tempat tersebut dalam kondisi setengah sadar. Terlihat begitu enak duduk di troli yang ditarik oleh temannya. Kalau seperti ini kondisinya, sebenarnya sayang jauh-jauh pergi ke luar negeri untuk bekerja, namun hanya menyiksa dirinya sendiri dengan cara mabuk-mabukan. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.